Tajuk berita, Syed Saddiq muda letak calon di Kota Marudu. Berita penuh seterusnya, Kota Kinabalu, Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Muda, mengumumkan petani muda sebagai calon tunggal yang bakal bertanding bagi kerusi Parlimen Kota Marudu dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15 di Sabah. Timbalan Presiden Muda merangkap pengarah pilihan raya, Amira Aisyah Abdul Aziz berkata, pihaknya menamakan Syahrizal Denci, 40, sebagai calon bagi kerusi Parlimen Terbabit. Menurut Amira Aisyah, Syahrizal juga adalah pengasas bersama parti merangkap naik Presiden Muda dan juga pemilik syarikat sayur-sayuran yang menjadi pembekal utama pasar raya dan restoran terkemuka di Sabah. Pencalonan pimpinan muda di Sabah adalah selaras dengan usaha muda untuk menampilkan wakil yang dekat, faham dengan isu rakyat, aktif di dalam politik khidmat serta sentiasa fokus dalam merangka dasar yang adil serta saksama untuk Malaysia, katanya pada sidang media khas di Pejabat Utama Muda, di Damai, di sini, hari ini. Turut hadir, Pengerusi Muda Sabah, Amos Tien. Sementara itu, Syahrizal berkata, matlamat utama beliau bertanding adalah untuk membela nasib dan memperkasakan golongan petani. Menurutnya, majoriti penduduk di Kota Marudu adalah petani dan beliau berpendapat dengan memperkasakan golongan petani dapat menjamin keselamatan makanan negara. Amat menyedihkan bila melihat kebanyakan petani di Kota Marudu berhenti menanam padi kerana harga padi 80 sen per kilogram. Harga getah juga sangat rendah. Jadi kita mahu berjuang untuk golongan petani ini. Kita akan buat sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara mengikut kemampuan kita. Malah Kota Marudu bukan asing untuk saya. Orang yang memimpin Kota Marudu bukan dari kalangan petani, jadi tiada yang memahami potensi Kota Marudu ini, katanya. Media sebelum ini melaporkan tiga calon muda yang bakal bertanding ialah Muhammad Daniel Abdul Majid, Kepala Batas, Siti Rahayu Baharin, Tanjung Karang, dan Lim Wei Jiet, Tanjung Piai. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal My Metro atas ehsan berita. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.